Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comeback to my channel Sipone Jaten, tutorialnya Wong Deso. Tutorial hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk download gambar 360 dari Google Map. Misalnya saya mau download gambar yang ini. Kita buka dulu. Ini di Google Map gambar 360 bisa kita lihat dari semua sisi. Gambar ini misalnya mau kita download, bagaimana untuk downloadnya silahkan simak terus videonya sampai akhir, jangan di skip. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe untuk mendukung channel ini dalam pembuatan tutorial-tutorial selanjutnya. Jangan lupa klik like dan lonceng. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komen bagian bawah. Oke, langsung saja caranya. Cara untuk download gambar 360 di Google Map. Langkah yang pertama, kita buka dulu browser. Kita cari Street View Download 360. Ini bagian atas, Street View Download 360. Ini kita buka. Ada dua pilihan, untuk Windows dan Mac. Karena saya menggunakan Windows, jadi saya download yang download for Windows. Start download. Selanjutnya kita buka aplikasi yang sudah kita download. Ini aplikasi yang sudah kita download. Selanjutnya diinstall, klik dua kali. Dalam proses penginstalan, komputer harus selalu terkonek dengan internet. Ini masih proses download, bisa membutuhkan beberapa menit. Kita tunggu sampai selesai. Proses instalasi sudah selesai. Aplikasinya seperti ini. Selanjutnya kita buka dulu Google Map. Misalnya gambar yang akan kita download adalah ini. Kita copy alamat gambarnya, Ctrl C. Kita buka aplikasinya, aplikasi Street View Download 360. Kemudian kita buka menu Tools. Kita pastekan alamat yang sudah kita copy tadi, Ctrl V. Selanjutnya yang bawah ini kita copy, yang ini kita copy, Ctrl C. Kemudian kita buka lagi menu panorama download yang tadi kita copy, dipastekan di sini panorama ID. Ini adalah panorama ID-nya yang kita peroleh dari sini. Dari sini ini diperoleh dari alamat gambar yang tadi. Kemudian kita buka open file dialog sini untuk menyimpan gambarnya, klik. Selanjutnya kita buka drive, tempat menyimpan gambar yang akan kita download, misalnya di kemudian gambar 360 ini. Kita buat nama filenya, misalnya terminal diri mulia. Type nya kita pilih yang JPG, kemudian klik yang save. Untuk resolusi ini ada 13312x6656. Ini kita rubah, ganti yang 6656x3328. Kita ganti yang ini. Kemudian kita klik download panorama. Proses download kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah muncul seperti ini berarti download sudah selesai. Coba kita buka file downloadnya. Tadi disimpan di D, gambar 360. Ini file gambar yang sudah kita download tadi, gambar yang seperti ini.
Gambar ini bisa kita upload ke media sosial seperti Facebook. Untuk mengupload ke Facebook seperti biasa, buka Facebook, kemudian foto atau video ini kita klik, kita pilih gambar yang tadi kita download, klik open, gambar seperti ini, kemudian diklik yang kirim, tunggu proses uploadnya selesai. Gambar 360 hasil download dari Google Map sudah berhasil kita upload di Facebook. Ini gambarnya bisa diputar-putar 360 derajat, bisa dilihat dari semua sisi. Demikian tutorial hari ini, cara download gambar 360 dari Google Map. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendukung channel ini dalam pembuatan video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.